Tantrali. Oke teman-teman, jalan-jalan bahari hari ini kami berada di Danau Tantralili bersama teman-teman kami untuk menikmati pemandangan alam dan menikmati kopi bersama YouTuber kita, bersama teman-teman kita dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan kita memang tujuan kesini hanya untuk menikmati alam, tidak lebih daripada itu. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami jalan-jalan bahari. Kami prepare bersama teman-teman dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, sini adalah si Anto lagi kemas-kemas juga kerelnya. Ya, lu segera dimulai menuju puncak Tantralili. Iya. Yes. Perjalanan menuju Danau Tantralili sekitar memakan waktu sekitar 8 jam, 2 jam dari Makassar ke Goa, dan untuk naik ke puncak itu sekitar 3 jam sampai 4 jam ya. Kami singgah di salah satu minimarket atau kios di daerah Goa untuk membeli beberapa cemilan dan atau snack juga. Kami takutnya jangan sampai di atas itu apa yang kami butuhkan itu tidak ada di minimarket atau di kios. Di perjalanan kami sama jalan-jalan bahari dan anak-anak muda Kabupaten Kepulauan Selayar. Kami telah sampai di posko untuk menyimpan kendaraan kami, dan kami juga diberikan kertas untuk mengisi daftar ransum atau cemilan yang kami bawa ke atas Tantralili. Karena sampah-sampah plastik yang kita bawa ke atas bekas cemilan, kita wajib untuk membawanya turun kembali. Jika tidak, kita akan dapat denda ya. Nah, sambil itu kita makan serasa dari masyarakat setempat. Nah. Registrasi apa yang kami catat tadi di pos registrasi menuju Danau Tantralili. Ini adalah teman-teman kami dari Selayar. Ini kita mengisi daftar tamu dan ini. Mantap guys. Baik, yang pertama setelah sebelah. Ini ya, satu sudah tidak mampu. Bagaimana partner? Bagaimana? Aman? Oke. Nah, para pendaki mulai. Berarti pindahkan barang-barang. Nah, barten dah cukup. Ke belakang kumpulnya ngarep pajangan. Hidup. Jadi kita masak-masak. Lantai itu. Ini sale-sale kurulu. Dia De Miguel. Huhui. Bot ya? Bang. Bot. Oh, mau. Polis. Polisi. Oke. Kita lepas kakau. Mungkin. Ini. Kabarnya yuk. Oke.
kecil. Sudah cuci muka dan ambil air bersih untuk persiapan turun ke posko dan balik ke rumah kita masing-masing. Oke, ikuti kami. Untuk Tantra Lili, lelah. Satu kata, indah. Satu kata untuk Tantra Lili, surga yang tersembunyi. Surga yang tersembunyi. Adik Fauzi, adik Fauzi. Mantap. Satu kata, kalimat mungkin di. Kalimat ya. Tempat yang harus didatangi untuk kedua kalinya. Satu kata untuk Tantra Lili, Lestari. Foto fotografer kok kan untuk mengabadikan open anu open di fotografer. Iya. Bagus foto di situ. Oke, hati-hati di jalan, Bang. Iya, Bang.
Sapi nde. Sapi tak sapi. Oke, kini adalah perjalanan kita dari Tanah Lili menuju Pos 0. Ya, mungkin ada sekitar lama perjalanan, sekitar 2 jam lagi sampai. Aduh. Oke. Aduh. Kalau kita lihat pemandangannya itu enak sekali, mantap ini. Tapi pakai short. Apa itu? Dan di sini kita sini tuh ambil air. Jadi ya, ambil air, Bu. Oke. Bagaimana perasaan Anda habis mendaki di puncak? Aduh, sampai video deh, kayak pusing. Itu sana ada orang. Pesana. Halo, Kak. Ya, Teti. Jalan. Ini minta dulu, kan. Jangan bikin video. Hati-hati, Miguel. Hati-hati, Miguel. Lalu ini pas kita pusing hujan, deh. Masa? Aduh. Ini kedung video ya. Pesan air minum. Kita akan ambil air di alam untuk konsumsi perjalanan. Mira, Mira. Pelan-pelan. Kita akan ambil air dulu.